Viral di media sosial video yang menampilkan seorang perempuan berhasil menerobos pas pampres di jalan raya saat mobil Presiden Jokowi iring-iringan. Bahkan, sang perempuan berhasil memasukkan tangannya ke dalam mobil Presiden Jokowi untuk bersalaman. Kebetulan kaca mobil Presiden sedang terbuka saat melintas tersebut. Aksi perempuan ini sungguh nekat. Untung tidak langsung ditembak aparat. Video ini diunggah akun @lembaga kajian pertahanan strategis, Kamis 17/11/20/2022. Disebutkan iring-iringan Presiden Jokowi ini melintas di Jalan Tamrin, Denpasar, Bali pada Kamis tanggal 16 November tahun 2022. Seorang wanita nekat terobos pas pampres dan memasukkan tangan ke mobil Presiden Jokowi pagi ini, tulis keterangan video. Perempuan tersebut terlihat mengenakan baju putih dan celana biru. Ia berlari ke tengah jalan dan mencegat mobil Presiden Jokowi. Dengan sigap pas pampres melompat dari motor dan langsung mengadang perempuan berambut panjang tersebut. Klakson dari kendaraan pun terdengar keras, kemudian banyak orang-orang yang mencoba melerai aksi dari wanita itu. Hingga saat ini belum ada klarifikasi dari pihak istana maupun dari pihak pas pampres. Aksi nekat perempuan ini pun mendapat tanggapan beragam dari warganet. Warganet menyesalkan kejadian tersebut. Beruntung si perempuan tidak ditembak langsung. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!